Neng, apa jualan kelontong? Backgroundnya ada kelihatan. Oh iya, saya jualan kelontong agama. Nanas narasi dibungkus dengan agama. Iya. Jangan lupa ya, sebungkusnya mahal ya. Jualan kelontong agama di sekitaran Monas. Jalannya mau tahu? Jalan Cucu Nabi 38, Gang Mahoni nomor 212. Ya, nah di situ pusatnya ya. Pusat kelontong jualan agama. Ya. Mantap kan, cepet kaya. Bagaimana? Ya. Nanas ya, narasi bersuarakan panas-panas. Tuh ya, jadi enggak usah heran kalau cepat kaya. Ye. Di putaran situ jualannya banyak ya, dibungkus di sono, bungkusan banyak ya, dibalut pokoknya dengan gamis dan jubah. Bungkusannya dikemas rapi ya, itulah kelontong agama. Iya bro, iya. Ada satu lagi ya, kata ustad ya, mencuri air itu milik Allah boleh ya, listrik itu dari tanah ciptaan Allah, air itu dari bumi juga, dari langit ya, ciptaan Allah. Boleh dicuri. Kalau begitu, istrinya ustad, ya, itu ciptaan Allah. Itu boleh dicuri. Ya. Halal kok. Ya, apalagi disampingin dengan jualan kelontong agama. Ya. Boleh. Boleh ya. Kalau bumi, airnya milik Allah, listrik milik Allah, hasil dari alam, manusia dari Allah, itu boleh dicuri ya, termasuk istrinya ustad ciptaan Allah, boleh dicuri ya, ambil gratis ya. Terus mau beli berapa bungkusan jualan kelontong agamanya? Pusatnya udah tahu kan, Jalan Cucu Nabi 38, Gang